Percayakah anda bahawa PAS dan UMNO sangat memerlukan DAP untuk berjaya dalam politik? Benarkah demikian? Assalamualaikum. Kami akan terus berkarya dan menyampaikan ilmu dengan baik. Terima kasih kerana terus menyumbang. Pernah terjadi di Taman Negara Yellowstone, kesemua habitat haiwan telah musnah. Binatang yang ada adalah memerang yang masih mendiami sungai di situ. Punca keadaan itu adalah disebabkan terdapat banyak rusa yang mendiami kawasan itu memakan daun kayu hinggakan dalam kawasan Yellowstone, pokok di situ tidak sempat membesar. Akibatnya, memerang tidak dapat menyekat air di sungai untuk membuat empangan kecil kerana kekurangan kayu. Apabila air tidak dapat disekat, menjadikan kesukaran haiwan-haiwan lain mendapatkan sumber air. Ini menyebabkan banyak haiwan meninggalkan kawasan tersebut. Maka untuk mengembalikan semula ekosistem yang baik dalam kawasan Taman Negara Yellowstone itu, pengurusan membawa masuk serigala. Kewujudan serigala ini menyebabkan rusa berhati-hati untuk makan daun kayu dari pokok di kawasan itu. Rusa tidak semudah dulu untuk menghampiri pokok kayu di situ. Keadaan ini menyebabkan pokok di situ sempat tumbuh subur. Ini menyebabkan memerang dapat mengambil semula kayu untuk membuat sekatan air. Apabila di sungai ada takungan air yang baik, menyebabkan burung dan haiwan lain datang semula untuk menggunakan air. Akhirnya, Taman Negara Yellowstone subur kembali dengan tumbuhan dan pelbagai jenis haiwan. Puncanya hanya satu, apabila serigala yang menjadi bahaya dan ancaman kepada rusa dibawa masuk ke dalam ekosistem menyebabkan keadaan menjadi baik. Persoalannya, apa kena-mengena cerita ini dengan UMNO, PAS dan DAP? Jika boleh dikaitkan, UMNO itu ibarat rusa yang boleh makan daun kayu sesuka hati tanpa memikirkan bahaya dan ancaman. Manakala PAS ini seperti memerang yang selalu cuba memperbaiki sungai tetapi sumbernya telah musnah kerana rusa. Jika rusa tidak dapat ancaman dari serigala dan serigala ini bolehlah dikatakan DAP. Maka selama itulah rusa tidak berhati-hati dan mahu bekerjasama. Kehadiran serigala menyebabkan rusa agak ketakutan dan tidak berani sewenang-wenangnya memakan daun kayu. Maka barulah sang memerang boleh melakukan kerja buat dua kolam, bahkan hanya lagi kolam. Kehadiran DAP yang menjadi ancaman politik kepada UMNO dan PAS menjadikan Parti Melayu itu perlu bersedia dari ancaman. Ini sebenarnya suatu yang sihat dalam politik kerana terasa terancam dan berada dalam ketidakselesaan menjadikan semua pihak tidak alpa dengan kuasa. Apabila satu-satu parti terlampau selesa, ia tidak akan mempedulikan pihak lain. Di sini bukanlah kita katakan DAP itu jahat atau bahaya, tetapi di sini kita menyatakan Parti-Parti Melayu Islam perlukan ancaman untuk mereka berubah kerana kuasa menyebabkan mereka lupa diri. Di sinilah yang dimaksudkan bahawa UMNO dan PAS memerlukan DAP untuk berjaya dan bersatu demi Islam. Benarlah firman Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin suatu itu kamu tidak suka tetapi baik untuk kamu. Al-Baqarah 216. Ayuh kita transformasikan diri kita dan menganggap ancaman adalah red alert untuk kita terus kuat melakukan persediaan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.